podcast Icon Patung Seribu Buddha. Luar biasa. Luar biasa, guys. Iconnya. Ini tempat yang paling teratas di patung Buddha, yo guys, yo. Dan ini di sini itu ada pagoda. Pagoda. Kita sudah nyampe, alhamdulillah. Yeah, ikonnya guys keren. Ini ya guys, kita sudah nyampe setengahnya ya guys. Itu kalau bawah. Itu kalau ke atas. Halo. Duh, seksi banget nih mbak itu. Ini. Yo, luar biasa guys. Kita di sini duduk itu juga ada yang mengawasi loh guys. Mana ya? Itu patung itu menghadap ke sini guys. Kayaknya itu ngeri banget. Halo, opa. Itu menghadap ke sini guys. Mana sih? Oh bener yang itu. Dia itu menghadap ke sini. Waduh. Mana-mana itu kita diawasi guys. Mana-mana kita itu harus selalu positive thinking, tidak boleh berpikiran yang negatif, apapun itu tetap semangat. Patung Seribu Buddha ini berada di daerah Satin, Hong Kong. Kalau dari MTR itu kurang lebih 1 kilo ya, dan itu sudah ada penunjuk jalan nih guys, jadi kita tidak akan tersesat. Dan kalau rekreasi di Hong Kong itu kebanyakan itu naik tangga guys. Ini naik tangga itu tinggi banget. Tapi tempatnya itu tidak terlalu menanjak gitu loh guys. Jadi kita itu bisa santai, bisa jalan-jalan rekreasi sambil olahraga. Begitulah. Sebetulnya jalur itu banyak ya guys ya, tapi kita lebih baik itu berangkatnya lewat sini, turunnya lewat sini, karena kalau tidak begitu nanti itu bisa tersesat. Karena di Hong Kong itu sangat-sangat unik banget guys, jalur jalan itu kamu kalau berangkat lewat sini, keluar harus lewat sini, kalau enggak gitu pasti kamu itu akan kebingungan, dan itu yang sering aku alami ya. Yuk kita terus naik saja ke atas ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah nyampe di atas ya. Ini yang paling atas ya guys ya. Yuk kita mau masuk ke sini ya guys. Guys, ikon patung Seribu Buddha. Luar biasa. Keren banget. Ini tempat yang paling teratas di patung Buddha ya guys ya. Dan ini di sini itu ada pagoda. Pagoda. Kita sudah nyampe, alhamdulillah. Di sini juga banyak sekali mbak-mbak Indo ya guys. Sangat luar biasa. Dan di sini juga ada apa itu, monyet-monyet alias kera guys. Patung Buddha itu juga. Kalau ini di sini tempat sembahyangan guys, ini pewanas banget ini guys. Yuk, kita mau ke depan situ ya. Panjang banget ini. Di situ banyak sekali patung-patung. Di situ juga ada patung Dewi Kuan Yin. Waduh, seolah-olah tahu aja. Jalan mundur guys, biasa gaya ini. Kita harus narsis semati. Patung Dewi Kuan Yin, waduh panas ya Allah. Patung Dewi Kuan Yin. Dan di sini juga banyak sekali patung-patung ya guys ya. Aduh ulap.
sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, luar biasa. Ya. Sudah ya guys ya. Panas banget ini. Masalahnya panas. Ini coba. Ya Allah, gunung guys. Biasa aja guys, kita narsis dulu karena ini untuk kenang-kenangan seumur hidup. Kalau aku pernah kesini ya guys, dan tempat ini itu sering buat syuting film ya guys. Jadi tidak semua orang bisa kesini, makanya harus menciptakan momen yang sangat-sangat spesial kalau kita itu pernah di sini ya guys. Ini rekreasi gratis loh guys. Kita kalau di Hong Kong itu sangat bersyukur bisa rekreasi gratis di samping bekerja. Dan ini tempat sembahyangan ya guys, tempat sembahyang atau paisan. Kalau bahasa Buddhanya, bahasa Hongkongnya itu paisan itu adalah sembahyang Buddha. Kita bisa sarapan guys, teman-teman dari Filipina. Ini kalau dari atas kita melihat ke bawah itu ya guys, yang di sebelah sana itu adalah satin, dimana ada mall yang paling besar, dan aku juga pernah vlog di sana itu guys. Dan kita harus turun ke bawah itu lewat jalannya ini ya guys, ini jalannya itu berkelok-kelok. Yang paling atas ya guys, tapi kita sudah lah, kita tidak naik ke situ, paling saja sama saja guys. Yuk, indah banget ya dari sini. Luar biasa buat foto di sini. Yuk, saatnya kita turun guys. Kalau suatu saat kesini lagi, ini kan dekat dari rumah itu kurang lebih cuma 30 menit, dan kalau naik bis itu cuma $6.50, jadi sangat dekat banget guys. Dan ini turunnya itu juga agak-agak ngeri guys, jadi kita harus benar-benar sehat. Tapi di sini banyak tempatnya istirahat, kita bisa beristirahat gitu guys. Kalau di Hong Kong itu nyaman banget. Kalau kita rekreasi itu maksudnya itu tidak ada pemalaan, semua gratis, dan orang-orang Hong Kong itu maksudnya itu sangat menghargai kita gitu guys. Jadi tidak ada rasa gimana gitu guys. Jadi itu ya pokoknya kita semua itu punya hak yang sama gitu. Jadi nyaman. Ayo muda lewat undak-undakan ini. Ayo olahraga. Iya langsung ada gelap. Dek Anti langsung ganti foto profil nih. Ya yuk, parkir langsung ya. Kecil langsung ya. Aku tahu aku tak sempurna, tapi bukan berarti ku tak bahagia. Yo, oke lah. Waduh, udah guys.